Manchester City telah merebut satu tiket grup D ke babak 16 besar Liga Champions Eropa dan Juventus berpeluang lolos jika mampu mengalahkan City di kandangnya. Partai Juventus versus Manchester City akan disiarkan langsung RCTI mulai pukul 2.30 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Juventus butuh kemenangan saat menjamu Manchester City di matchday kelima Liga Champions Eropa Grup D untuk menjamin langkah Juve ke 16 besar. Matchday pertama 16 September lalu Juventus menang 2-1 di kandang City. Meski sejumlah pemain pilar absen karena cedera, moral tanding Juve sedang tinggi karena tren positif di kompetisi domestik. Dengan absennya Hernandez dan Khedira serta kondisi Evra yang belum pulih, sektor gelandang Juve bertumpu pada Marquinhos dan Pogba. Di lini depan, Morata dan Dybala menjadi opsi terbaik. Sedangkan bagi manajer The Citizens Manuel Pellegrini, trio Navas, De Bruyne dan Sterling menjadi penopang utama manuver Aguero untuk setidaknya membawa pulang tambahan 1 poin. Mental City sedang limbung setelah dipermalukan Liverpool 1-4 akhir pekan lalu. Laga Juventus versus Manchester City akan disiarkan langsung RCTI Kamis dini hari mulai pukul 02.30 waktu Indonesia Barat.